Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel Hollywood Guys. So hari ini kita akan buat satu lagi segmen, yaitu segmen unboxing. Dan kamu mau tahu apa saja yang kita akan unboxing hari ini? So stay tune. Okay guys, seperti mana yang kita tahu, hari ini kita akan buat unboxing untuk satu lagi produk keyboard daripada Casio. Dan hari ini ada kebetulan ada sampai stok yang baru punya modal lah, Casio yang baru punya modal. Jadi apa saja dia? Ini dia guys. Kita ada CVS 400. Kalau kita tengok dia punya kotak di sini, dia color screen lah. Okay. Bukan color screen man. Macam dia berkala-kala baik daripada anulah yang warna putih hitam saja tuh. Okay. Jadi kita mau tahu ada apa di dalam dia. Kita tidak akan bercakap dengan dia punya function dulu. Kita cuma mau tengok ada apa kotak di dalam dia. Oke. Okay? Jadi apa yang kita perlu ialah pisau aja. Oke. Okay. Mari kita buka ya. Hati-hati. Oke. Okay. Macam mana muka dia nih? Okay guys, ini dia di dalam. So kalau kita tengok di dalam, kita buka satu persatu. Ini ialah dia punya stand lah, dia punya book stand dengan dia punya manual book ada di dalam nih. Oke, okay. Dengan ada nih dia punya tidak tahu apa barang nih. Nanti kita akan tengok. Oke. Okay. Seperti biasa dia ada warranty card dia di sini. Oke. Okay. Tunggu dulu. Ada warranty card dia di sini. Oke, okay, dan barang utama dia. Ini dia guys. Keyboard dia. Oke, okay, kalau kita tengok safety ya guys. Dari segi dia punya packaging tengok. Key pun dia orang kasih kasih protect. Kalau kita tengok di sini, di dalam ini pun dia ada gam lah, dia ada selotape lah, jadi key dia tidak akan bergerak. Nah, tengok. Ketat, keras. Jadi kita akan buka ya. Hati-hati guys. Oke, kita ini. Oke. Sampai dulu. Tengok yang body. Wow. Oke. Okay. Cantik kelihatannya guys. Oke. Okay. Casio CTS 400. Dengan paparan screen yang agak besar. Oke. Okay. Mungkin dalam 1 inci setengah lah. Oke, okay, besar dia. Lebar dia. Ini ialah muka belakang dia lah. So di sini ada tempat hole ini keyboard lah. Oke, okay, macam ini. Oke, okay. Kalau kita tengok ini dia punya connections, ini connection dia. So di sini dia ada two host, ini kita masih pakai yang micro USB. Ini kita ada two device ini dia ada satu host dia lebih kurang macam dia punya transmitter lah, Bluetooth, untuk Bluetoothnya, oke. Okay. Di sini dia punya adapter macam biasa. Ada phone ataupun output. So kalau kamu tidak yang Bluetooth tuh, kamu boleh pakai juga untuk auxiliary in teleponnya. Dan kita ada sustain pedal input. Okay. So kita sudah unboxing untuk produk yang kita baru unboxing ini nih, CTS 400 baru lagi. Oke, okay. Ini baru dari kotak. Ada pitch bend lagi. Jadi kamu mau tahu macam mana dia punya sound, dia punya sistem di dalam tuh, jangan kamu lupa untuk tengok lagi kamu punya video yang akan kami buat untuk dia punya produk sound test ini lah. Oke, okay? Jadi kita akan bertemu lagi di dalam produk unboxing di lain video. So, see you.